1, 2, 3, 4, 5, 5. Ini bukan kuburan mantan atau kuburan yang lain. Berani makan yang satu ini? Simak selengkapnya dalam Culinary Review Food, Fun, and Vlog. Inilah salah satu rekomendasi kuliner malam di Yogyakarta. Seperti namanya, Ketoprak Kuburan. Pedagang ketoprak ini dulunya mangkal di dekat kuburan Kuncen, Yogyakarta. Maka julukan Ketoprak Kuburan pun melekat pada pelanggannya sejak tahun 2012 yang lalu. Tak seseram namanya, ketoprak yang mengusung konsep food truck ini kini justru sangat digemari. Tak heran setiap malamnya pengunjungnya rela antri. Seperti pada kebanyakan ketoprak, isiannya ada bihun, tauge, lontong, tahu goreng, dan diselimuti bumbu kacang yang kental. Makin lengkap dengan tambahan bawang goreng. Kita pun dapat memilih dengan atau tanpa telur sebagai pelengkap. Makin istimewa, kita dapat request untuk level pedas yang kita inginkan. Wah, makin mantap bukan? Satu porsi ketoprak kuburan dihargai Rp10.000 tanpa telur dan Rp12.000 jika menggunakan telur. Kedai yang terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto, Wirobrajan, Yogyakarta ini buka dari jam 6 sore hingga 11 malam. Karena saking larisnya, biasanya sebelum jam 11 malam sudah habis. Jadi jangan sampai telat datang ya. Setidaknya 100 hingga 120 porsi ketoprak dihabiskan setiap malamnya. Terima kasih telah menyaksikan Food Fun and Vlog dalam Culinary Review. Jangan lupa kritik dan saran pastinya. Like, komentar positif, subscribe channel kami, serta share ke teman-teman kamu jika video kami bermanfaat. Terima kasih dan salam kece.